Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di video yang menyajikan berbagai kisah penuh hikmah, pelajaran dan inspirasi. Video kali ini akan menyajikan kisah tentang seorang ahli maksiat yang disalati banyak orang saat ia meninggal. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Dikisahkan, di pinggiran kota Basrah ada seorang ahli maksiat yang meninggal dunia. Perilaku buruknya membuat para tetangganya acuh tak acuh dengan kematiannya, hingga istrinya pun tidak mendapati seorang pun yang mau membantunya membawa jenazah sang suami ke masjid dan pemakaman. Akhirnya, dengan terpaksa sang istri mengupah dua orang untuk membawa jenazah suaminya tersebut. Dibawalah jenazah tersebut ke masjid. Namun, setelah jenazah berada di masjid, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menyolatinya. Semua bersikap seolah-olah tidak ada peristiwa apapun yang terjadi. Orang-orang menjalani aktivitas mereka sehari-hari seperti biasanya. Sang istri kemudian memutuskan untuk segera membawa jenazah suaminya ke pemakaman. Di sebuah bukit yang lokasinya bersebelahan dengan pemakaman, seorang ulama tersohor terlihat sedang menunggu seseorang. Ulama tersebut ternyata hendak menyolati jenazah yang akan melewati tempat tersebut. Kabar tentang ulama besar yang akan menyolati jenazah di tempat itu segera menyebar ke setiap penjuru kota Basrah. Orang-orang pun berduyun-duyun untuk juga ikut menyolati dengan dipenuhi rasa penasaran akan jenazah siapakah gerangan yang mendapat kehormatan disalati oleh ulama besar itu. Selesai menyalati, orang-orang merasa heran sekaligus takjub bahwa jenazah yang mereka salati tersebut ternyata adalah orang yang mereka kenal sebagai ahli maksiat. Mereka kemudian bertanya kepada ulama tadi, "Apa yang membuat Anda bersedia datang jauh-jauh ke tempat ini untuk menyolati jenazah itu?" "Ada yang berkata dalam mimpiku, 'Datangilah bukit di sebelah pemakaman. Di sana kau akan melihat jenazah yang pengiringnya hanya satu orang wanita. Salatilah dia, karena dia orang yang mendapatkan ampunan,' jawab sang ulama besar itu." Orang-orang yang hadir di tempat itu semakin takjub mendengar penjelasan dari sang ulama tersebut. Ulama itu kemudian memanggil istri almarhum dan menanyakan keseharian suaminya sewaktu masih hidup. Istri almarhum menjawab, "Perilakunya seperti yang sudah dikenal di kota ini. Sepanjang hari, ia hanya menghabiskan waktu untuk bermaksiat dan minum arak. Coba kau ingat-ingat lagi. Apakah ada amal kebaikan yang pernah dilakukan suamimu semasa hidupnya?" tanya ulama besar itu lagi. "Iya, setahuku ada tiga. Yang pertama, setiap dia sadar dari mabuknya di waktu subuh, dia mengganti pakaiannya lalu berwudu untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Setelah itu, dia pun kembali mabuk dan berbuat maksiat lagi. Yang kedua, di rumahnya selalu ada satu atau dua orang anak yatim. Dia memperlakukan anak yatim tersebut dengan sangat baik, melebihi perlakuannya kepada anaknya sendiri. Yang ketiga, jika dia sadar dari mabuknya di tengah malam, dia menangis dan meratap, 'Ya Allah, di bagian neraka Jahanam, manakah engkau akan menempatkan hambamu yang kotor dengan maksiat ini?'" Sang ulama besar itu kemudian pulang setelah mengetahui dengan jelas peristiwa aneh yang terjadi di siang hari tersebut. Saudara-saudaraku seiman, kisah ini bukan bermaksud mengajarkan kita untuk menganggap benar suatu perbuatan maksiat. Akan tetapi, kisah ini mengingatkan kita akan luasnya rahmat dan ampunan Allah kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan ampunannya itu, seorang ahli maksiat sekalipun bisa memperoleh ampunan atas dosa-dosanya. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada kita
untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. Bagaimanapun, setiap orang memiliki pengalaman dan kisah hidupnya masing-masing yang kita sendiri belum tentu mengetahui hakikat sebenarnya. Demikian kisah inspiratif yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapat ampunannya, menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepadanya, serta melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa mampu menjauhi segala larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Salam sukses dan bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.